Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Kembali bersama Cerita Horor, channel yang menyajikan cerita-cerita seram di kehidupan manusia. Cerita horor kali ini berjudul Kuntilanak Hutan Karet. Cerita horor kisah misteri. Baiklah sobatku, biar tambah merinding keringat dingin, bagaimana kalau kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu Rahman menyusuri jalanan kampung dengan motornya, mencari penumpang terakhir sebelum ia pulang ke rumah. Sudah hampir tengah malam, namun dia masih setia menunggu di pangkalan ojek yang biasa dipenuhi pelanggan di siang hari. Rahman, seorang tukang ojek kampung yang dikenal tangguh, tak pernah merasa takut. Bahkan meski sering mengantar penumpang melintasi jalan sepi dan gelap di pinggiran kampung. Malam-malam begini, dia seringkali mendapat rejeki tambahan mengantar warga yang pulang larut dari pasar atau pekerja yang baru selesai lembur. Malam itu terasa berbeda, udara terasa lebih dingin. Dan suara-suara malam seperti bersekongkol untuk menciptakan suasana yang tidak biasa. Angin berdesir, pohon-pohon karet yang menjulang di pinggiran jalan tampak bergerak-gerak liar seperti tangan-tangan yang mencoba meraih langit. Rahman duduk di motornya, matanya terus memperhatikan sekitar. Jalanan sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ia hampir saja menyerah untuk pulang ketika tiba-tiba dari kejauhan seorang wanita berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan gaun putih, rambutnya tergerai panjang, dan wajahnya cantik meski samar karena tertutup sebagian oleh rambutnya. "Bang, bisa antar saya pulang?" Suara wanita itu lembut. Namun ada sesuatu yang membuat Rahman merinding seketika. Seperti biasa, ia menepis rasa takutnya. Baginya, penumpang adalah rejeki dan wanita ini tampak tidak berbahaya. "Tentu, Mbak. Mau kemana?" tanya Rahman sambil menyuruh wanita itu duduk di boncengan motornya. "Ke rumah saya, di dekat hutan karet," jawab wanita itu pelan. Rahman sedikit tertegun. Hutan karet? Siapa yang tinggal di sana? Setahunya, hutan karet di ujung kampung itu sudah lama tidak ada rumah warga yang tinggal di sekitaran situ. Namun, ia tetap diam dan mulai mengendarai motornya. Selama perjalanan, wanita itu hanya diam, tidak banyak bicara. Rahman sesekali melirik ke kaca spion, melihat penumpangnya yang tampak menunduk. Semakin jauh mereka melaju, semakin sunyi jalan yang mereka lewati. Lampu-lampu jalan mulai berkurang, digantikan dengan pohon-pohon karet yang semakin rimbun dan menggelap. Rahman mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Tapi dia berusaha mengabaikannya. Setelah beberapa menit, mereka tiba di tepian hutan karet. Jalanan mulai berliku-liku, diapit oleh deretan pohon yang tingginya menghalangi pandangan ke langit. Aroma tanah basah bercampur dengan aroma khas pohon karet menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Berhenti di sini, Bang," kata wanita itu tiba-tiba.
Rahman menghentikan motornya di pinggir jalan, tepat di depan sebuah jalan setapak kecil yang tampak menuju ke dalam hutan. "Rumah saya di dalam sana," lanjut wanita itu sambil menunjuk ke arah kegelapan. "Mau ikut mampir sebentar? Saya ambil uang dulu di rumah buat ongkosnya, Bang." Rahman ragu. Hutan karet ini bukan tempat yang biasa didatangi orang malam-malam, apalagi masuk lebih dalam. Namun, wanita itu tampak begitu manis dengan senyum yang misterius namun memikat. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengikuti wanita itu. Lagi pula, siapa yang tahu? Mungkin wanita ini benar-benar tinggal di sana. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon karet. Sementara Rahman merasa seolah-olah hutan pohon karet itu hidup. Daun-daun berdesir di angin menciptakan suara gemerisik yang samar seperti bisikan. Wanita itu berjalan di depannya. Langkah kakinya begitu ringan, seolah-olah dia tak menyentuh tanah sama sekali. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah tua yang tampak terabaikan dengan dinding-dinding kayu yang kusam dan atap yang hampir rubuh. Wanita itu tersenyum kepadanya dan mengajak masuk. "Masuklah, Bang. Istirahat dulu, mungkin bisa menginap semalam. Jangan khawatir, saya sendirian di sini." Rahman merasa ada sesuatu yang janggal, tapi dia tak mampu menolak tawaran itu. Kakinya seolah bergerak sendiri mengikuti langkah wanita itu masuk ke dalam rumah. Di dalam suasananya tak kalah aneh. Meski rumah itu tampak kosong, Rahman merasakan hawa dingin yang menyesakkan. Wanita itu menyuruh Rahman duduk di sebuah kursi tua di ruang tengah. Rahman melihat sekeliling. Dinding-dinding rumah itu dihiasi oleh foto-foto lama. Semuanya memperlihatkan wajah wanita yang mirip dengan wanita di hadapannya. Namun, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, dan ada pula yang tampak marah. "Siapa di foto-foto ini, Mbak?" tanya Rahman dengan nada gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendekati Rahman perlahan-lahan. Wajahnya kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Rahman mulai merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Ada perasaan dia telah melakukan kesalahan besar dengan mengikuti wanita itu. Tiba-tiba suara tertawa halus terdengar dari sudut ruangan. Rahman menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Hatinya mulai diliputi ketakutan yang tak terbendung. Wanita itu berdiri di depannya, menunduk sedikit, wajahnya semakin dekat ke wajah Rahman. "Abang tahu?" bisiknya, suaranya kini terdengar serak. "Aku dulu juga sering diantar ke sini oleh laki-laki seperti abang." Rahman membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak, kakinya terasa berat seperti diikat ke lantai. Wanita itu tersenyum lebar, namun kini wajahnya berubah mengerikan. Wajah cantiknya tadi perlahan memudar. Kulitnya menjadi pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan bibirnya menyeringai lebar hingga menampakkan gigi-gigi tajam. "Aku sudah lama menunggu.
Mereka bilang aku tidak akan pernah pulang. Tapi aku selalu kembali ke sini. Dan abang akan menemani aku. Rahman mencoba berteriak, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Wanita itu perlahan meraih lehernya, mencengkram dengan kekuatan yang tak masuk akal. Dalam kepanikan, Rahman berusaha melawan, namun sia-sia. Tubuhnya lemas, pandangannya mulai kabur, dan nafasnya terasa semakin berat. Keesokan paginya, warga kampung gempar ketika menemukan motor Rahman terparkir di pinggir jalan hutan karet. Namun, dia sendiri tak tampak dimanapun. Berhari-hari pencarian dilakukan, namun Rahman tak pernah ditemukan. Desas-desus pun mulai menyebar bahwa dia telah menjadi korban berikutnya dari hantu wanita di hutan karet itu. Menurut cerita yang beredar, konon ada wanita malam yang sering menerima pelanggan di kampung sekitar. Suatu malam, dia dibawa ke hutan karet oleh seorang lelaki yang ternyata berniat jahat. Wanita itu dibunuh dan jasadnya dibiarkan membusuk di sana. Sejak saat itu, sering tampak sosok wanita dengan gaun putih gentayangan, mencari ojek atau lelaki yang lewat untuk mengantarnya pulang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia akan menghilang begitu saja setelah turun di depan hutan. Namun, ada juga cerita bahwa beberapa tukang ojek yang ikut ke rumahnya tidak pernah kembali. Setiap malam, jalan di hutan karet itu menjadi semakin sepi. Para tukang ojek mulai menghindari rute tersebut, terutama saat malam tiba. Tak ada yang berani melintasi hutan itu lagi. Apalagi setelah cerita tentang Rahman menjadi perbincangan di seluruh kampung. Namun, meski begitu, ada saja yang penasaran dan mencoba mencari tahu kebenarannya. Mereka yang berani mencoba masuk ke hutan karet saat malam, konon akan mendengar suara tawa wanita yang menggema di antara pohon-pohon karet. Memanggil mereka, meminta diantar pulang, tapi tak ada satupun dari mereka yang pernah benar-benar sampai ke tujuan. Seminggu telah berlalu sejak Rahman menghilang di hutan karet. Kampung menjadi lebih sunyi dan mencekam, terutama setelah matahari terbenam. Tukang ojek lain mulai was-was, memilih untuk berhenti lebih awal atau menghindari jalur yang melewati hutan tersebut. Tidak ada yang ingin mengalami nasib yang sama seperti Rahman. Cerita tentang kuntilanak yang menyerupai wanita cantik dan meminta diantar pulang terus menjadi pembicaraan yang menghantui malam-malam di kampung itu. Setiap kali ada orang yang menghilang, mereka tahu hutan karet itu telah menelan korban berikutnya. Demikianlah sobatku cerita horor kuntilanak hutan karet, cerita horor kisah misteri ini. Semoga terhibur dan teruji nyalinya. Terima kasih buat sobat semua yang sudah subscribe channel cerita horor ini. Dan buat sobat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.